Tangkup senada, yeah.
rasa. Hadapi dunia berani, bukalah dadamu, lantanglah dunia, tanyakan salahmu. Sekarang ada di pintu angin. Kita tadi malam nginap di sini jam 7. Kita satu maghrib kita tinggal di sini. Terus kita bermalam di sini ya, seperti kita di sini kita mendingin tenda dulu. Ini yang masih teler, yang masih tidur di Bang Iman. Bang Iman masih tidur di hamok. Itu Bang Iman menikmati keadaan ya. Alhamdulillah tadi malam jaga api. Jadi bentar lagi, sekarang pukul 7.59, jam 8.30, kita mulai packing. Setelah itu kita lanjutkan lagi perjalanan ke Puncak. Oke, kita tunggu aja.
bertanya apa yang kita dapatkan. Sudah cukupkah semua pagi yang kita korbankan? Kita ternyata harus buka jalur sendiri ya untuk melewati puncak. Jadi kita ambil jalur dari utara. Jalur utara ya berarti kita dari Gunung Raya. Setelah ini kita langsung naik ke atas lagi. Itu kita berputar-putar loh, berputar-putar. Dan terakhir kita harus lewati jalur utara. Jalur utara melewati lebah, yaitu di bawah itu lebah tuh. Semua kita di tebing. Dari tebing. Ah ya udah, habis ini kita langsung naik ke atas lagi. Trek yang sangat ekstrim ya, kita harus menggunakan tali. Ya, bisa jauh nanti. Sampai jumpa nanti di puncak. Cinta, satukan hati, kuatkan jiwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rekam apa betul je? Rekam. Syahadu an la ilaha illallah. Apa lagi ni dah betul? Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an Muhammad Rasulullah. 11 12 saya turun lah. Asyhadu an la Muhammad Rasulullah. Di tas ini ada. Cepat buka ni. Hayya as-salah. Hayya as-salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Tinggal ku lukis dengan tinta pesan damai. Oke, selamat siang semuanya. Akhirnya kita sampai ke puncak. Pilar, pilar, teknik. Nah, ini pilar puncak Gunung Selawagam, ketinggian 1800 mdpl. Ini apa? Monumen ini disembahkan oleh pecinta alam saja ya pada tahun 1995. Tapi kita yang kita hebohkan sekali lagi, kita enggak lewat jalur mereka, jalur yang para pendaki yang sebelumnya, tapi kita buat jalur sendiri. Jalurnya ekstrim loh, vertikal. Kita pada memanjat semuanya pakai tali. Tapi luar biasa ya perjalanan kita 2 hari loh. 2 hari. Ah. Tuh Bang Iman. Bang Iman udah pada capek, tinggal keringat sama kentut. Enok.
Eno masih semangat. Ah, Marzli. Ya, masih pada semangat. Ah, dokumenter lo. Ah, ini dokumenter kita nih. Oke, oke. Teknik. Ini lambang tani kita. Teknik Unmuha. Jaya Teknik. Oke. Oke. Sampai jumpa selanjutnya di ekspedisi selanjutnya. Oke. Tetap semangat. Salam Teknik. Kulapangkan resah jiwa.